Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi. Untuk projek kali ni, aku nak share dekat hangpa semua macam mana aku buat air compressor. Tapi air compressor yang aku akan buat ni versi yang tak ada tabung lah. Macam yang hangpa tengok video aku yang lepas ni, aku ada test cooling coil, aku ada test barang-barang untuk bahagian aircon lah. Jadi untuk kita test bahagian-bahagian mana yang ada kebocoran, kita kena ada satu tekanan angin yang tinggi lah. So aku beli DIY air compressor ni untuk buat kerja-kerja tu. Okay guys, barang yang penting kita kena ada ni lah, kompresor. Ni kompresor, aku guna kompresor peti air. Tapi kalau ada kompresor untuk aircon pun boleh juga kita pakai. Janji kompresor tu elok lah. Okay, dekat badan kompresor ni dia ada 3 pipe lah selalunya. Pipe yang selalunya tertutup ni, inilah service pipe. Yang tujuan asalnya, kilang nak masuk gas ke dalam sistem. So, pipe ni kita tak payah usik lah. Yang kita kena buat penyambungan adalah pipe 2 ni . Pipe yang untuk sedut dan juga pipe yang untuk hembus. Jadi untuk dua pipe ni, kalau terlebih panjang ataupun sambungan dia tak elok, hangpa boleh alter sikit guna pemotong ni. So bila kita potong tu, dia akan jadi lagi cantik bila kita sambung nanti. Untuk buat pemotongan pipe copper ni mudah je. Hangpa pusing je cutter tu, pusing sambil ketatkan lah. Last kali dia akan terputus lah. Bukan apa, kita nak potong ni supaya pipe tu dia akan jadi lagi cantik. Takut juga dia akan make nanti susah juga kita nak sambung nanti. Okay, ni penutup dia punya buat penyambungan wiring dia tu. So dah pecah dekat sini. So aku ingat aku tak pakai lah penutup ni nanti. So nanti kita fikir lah macam mana kita nak tutup bahagian wiring ni. Untuk bahagian penyambungan power supply dia pula, biasa-biasalah, dia kena ada 3 penyambungan kat sini. Dia yang first ni aku tunjuk ni, yang ni earthing. Earthing ni kita kena sambung nanti dekat bahagian body. So dia ada 2 lagi sambungan, neutral dan juga live. Okay. So untuk penyambungan ni dia boleh cabut sebenarnya. So dia ada 3 connector dekat sini. So dia separate lah, yang bawah dan juga yang atas. Okey, untuk dua benda ni dia ada function sebenarnya. Nama dia overload protector dan juga relay. Overload protector ni dia ada thermistor dekat dalam tu. Bila dia detect compressor ni terlalu panas, dia akan cut off lah. Starter relay ni pula bertujuannya untuk startkan coil starter dekat dalam tu. Okey, so kita nak bersihkan kedua-dua pipe ni untuk kita buat penyambungan lah. Untuk bersihkan pipe ni, kita boleh guna kertas pasir je. So kita bersihkan bagi dia betul-betul bersih lah. Okey, kalau hangpa perasan dekat aku punya pipe ni, dia ada colour macam warna timah tu kan. Sebab sebelum ni pun aku dah pernah buat penyambungan, jadi timah tu ada lagi dekat situ. Dan kalau yang tak pernah buat penyambungan tu, just sandpaper sampai bersih lah copper tu. Dan dekat sini aku ada buat dia punya tapak lah, so aku tak roda. Sebab apa aku buat macam ni, compressor ni dia punya berat dia boleh tahan juga 6.3 kilo guys. Sebab tu lah aku buat roda. Sebab setiap kali nak ubah dia, kena angkat 6 kilo ni. Wih, stress juga. So kalau ada roda ni, senang lah sikit. Tapak ni aku ingat aku nak cat warna hitam lah. Okay, jom kita sembok cat dulu. A few moments later. Okay guys, dah siap cat. Sementara tunggu dia kering, jom kita sambung dulu pipe tadi. Untuk buat penyambungan ni, kita kena ada access valve punya pipe ni. Boleh beli dekat Shopee, harga dia lebih kurang RM1.50 aja satu. Okay, untuk access valve ni, kita kena pakai 2. Satu untuk bahagian hembus dan satu lagi untuk bahagian sedut . Kita buka dulu valve dia. Sebab valve ni, dia ada getah ataupun silikon dekat bahagian ni. Nanti bila kita welding timah, dia panas, takut dia rosak . Untuk kita buka valve ni, kita guna valve opener ataupun dia punya penutup tadi pun boleh. Disebabkan aku ada access valve yang lama, aku guna yang lama je lah. Nampak macam access valve yang lama ni agak panjang. So aku nak potong dulu lah kedua-dua belah. Kalau panjang dia dah cun, kita boleh start welding . Untuk memudahkan cara kita welding menggunakan timah, soldering paste ni kita kena ada . Untuk panaskan permukaan dan juga timah tu, aku guna torch dan gas ni . Semua barang-barang ni nanti aku akan list dekat description, apa boleh buka tengok . Dan timah, aku guna timah solder biasa aja. Sebelum kita start welding tu, kita cabut dulu bahagian-bahagian yang mudah cayak . Macam kabel ni, kita buka dulu. Soldering paste ni aku guna sebab timah tu bila kita panaskan, dia mudah bergerak pada permukaan tembaga nanti.
bila setiap kali kita nak buat lapisan tu, kita kena gosok dengan kertas pasir dulu. Sebab setiap kali kita buat welding timah ni, dia akan keluar carbon tau. Carbon tu tak boleh ada dekat permukaan tu, sebab nanti susah timah tu nak melekat pada pipe tembaga tu lah. Okey, untuk kita test kita punya sambungan ni, kita kena ada meter gauge lah. Kemudian kita kena pasang dulu supply, kita running dulu kompresor ni. Untuk buat penyambungan ni, kita pakai kabel trico biasa aja. Size dia kalau boleh 1.5mm ke atas lah, sebab dia punya power agak tinggi ya kompresor ni. Untuk sambung pada aku punya kompresor ni, aku guna konektor biasa aja. Soket thermistor untuk terminal live, soket starter kita pakai neutral, dan earthing jangan lupa untuk safety. Okey, jom kita on, kita tengok kita welding tadi okey tak. Oops, tapi sayangnya pipe sebelah hembusan ni tak kuat, nampak dia bocor eh. So yang ni kita kena buat balik lah. Tapi untuk pipe sedut ni, so far aku tengok okey. So jom kita test guna meter gauge dulu, baru kita boleh make sure yang betul-betul dia tak bocor. Kita sambung pipe warna kuning, iaitu pipe di tengah-tengah eh. Kita open gauge sebelah biru. Okey, nampak dia menyedut. Sebelah end hose warna biru ni jangan lupa pasang quick coupling ni, supaya tak ada angin yang boleh keluar masuk lah. Kita dah dapat bacaan ni, kita ingatlah bacaan tu. Kita matikan supply, kita biar 15 ke 30 minit. A few moments later. Alright, lepas 15 minit macam tu, aku tengok bacaan dia tak berubah. So memang yakin lah sambungan kita buat tadi elok lah. Untuk sambungan yang tak menjadi sebelah ni, kita buka balik, clearkan kedua-dua belah bahagian yang kita lekat dengan timah tadi tu. Sebabkan pipe sebelah sini dia agak kecil, aku rasa aku nak kepit excess valve punya pipe ni supaya dia ikut saiz yang kecil tu lah, supaya senang nanti dia nak melekat. Kita ulang je proses yang sama. Kali ni aku nak buat lagi tebal sikit lah permukaan tu. Lagi tebal lagi bagus lah. Dia punya tips untuk kita welding timah ni, kita agak-agak timah tu jangan terlampau dia panas. Jangan terlalu panas. Bila panas sangat, dia cayak, dia menitik. Itu yang kita tak mau tu. So, kita kena main dengan dia punya suhu lah. Okay, dah siap. Aku dah solder balik kedua-dua belah bahagian supaya lagi tebal. So, lagi tebal, lagi bagus lah. Okay, jom kita test. Alright, kita on. Yang pipe menyedut ni, aku tak mau test sebab tadi dah okay dah. So, kita test yang pressure pipe ni, pipe yang hembus. Kita masukkan angin lebih kurang dalam 250 PSM je tu. Kita stop. Jadi kita biarkan dia sama juga 15 ke 30 minit. A few moments later. Alright, nampaknya pressure tak turun eh. So penyambungan kita yang kali kedua ni menjadi. Okay, kita nak pasang roda. Kemudian kita nak habis bagi settle lah. Untuk kedua-dua belah pipe ni, kita kena ada penutup lah. Supaya bila kita tak guna, kita nak simpan, kita kena tutup lah. Tak nanti binatang buat sarang dalam tu, jadi masalah pula. Tapi masalah penutup ni, bila kita nak guna benda ni, kat mana kita nak letak? So aku buat lah. Dia punya tempat letak dia. Okay. Untuk aku gantikan plastik cover yang pecah tu,
aku guna ni, penutup tin cat spray ni. Dia punya size memang ngam lah. Untuk lekatkan plastik penutup ni, dekat sini ada tapak, dua tapak ni. Dan kat sini pun ada tapak juga skru. Okay guys, macam itulah macam aku buat air compressor untuk aku test bahagian leaking pada komponen-komponen aircon kereta, dan boleh juga untuk kita buat vacuum sebelum kita isi gas baru lah. Aku harap video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.